I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Sumber berita dipetik daripada mingguanwanita.my. Berita terkini. Putri Sarah wanita dan ibu yang kuat bangkit sayangi diri sendiri, tidak biarkan diri dipijak. Kemelut yang melanda rumah tangga wanita ini sememangnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditempuhi. Bersempena sambutan Hari Wanita Sedunia atau Hari Wanita Antarabangsa yang disambut hari ini, pemilik nama sebenar Putri Sarah Liana merupakan antara wanita yang bersuara lantang dan kuat menempuh dugaan rumah tangga. Seperti yang diketahui umum, semalam Putri Sarah mendakwa pernah dipukul suaminya Syamsul Yusof. Terbaru menerusi proceeding yang telah berlangsung, Putri Sarah Liana mengemukakan bukti bahwa mendakwa dirinya pernah dipukul oleh suaminya Syamsul Yusof pada 2020 hingga menyebabkan dia keluar dari rumah. Menerusi laporan beberapa portal akhbar, Putri Sarah menyatakan demikian di hadapan Hakim Syar'i Akmaluddin Ilyas ketika proceeding tuntutan cerai. Malah bukti itu dikemukakan juga selepas Syamsul enggan melafazkan cerai. Malah paling menggemparkan peminat sebelum ini, juga Syamsul membuat pengakuan melalui video dirinya sudah bernikah dengan Ira Kazar di Thailand, berwalikan bapa mentuanya, pelakon veteran Kazar Saisi. Kemelut rumah tangga Syamsul dan Sarah mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Datuk Yusof Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara itu. Susulan pengakuan Syamsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya, kehadiran Ira sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending di Twitter. Syamsul dan Putri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam 6 dan Sumaya 4. Akui Putri Sarah setiap langkah yang diambil tiada sesalan. Kemelut rumah tangga yang sedang dilanda badai itu tidak langsung menggoncang dirinya, malah terus membuatkan dia lebih kuat. Tidak mau terus bersedih dan meratapi nasib diri, Putri Sarah hadir dengan buah tangan terbaru untuk peminat. Lagu Terus yang dilancarkan serentak hari ini merupakan antara manifestasi isi hati ibu kepada dua cahaya mata ini. Bercerita mengenai pemilihan tanggal 8 Mac untuk melancarkan lagu ini, ia dipilih sempena dengan Hari Wanita Sedunia yang disambut di seluruh dunia. Terus juga dijadikan hadiah dan pembakar semangat kepada mereka untuk mencari semula kekuatan. Sekian info hari ini, terima kasih.